Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Pernah diceraikan, pelakon dan penyanyi Diana Rafa mengimbau semula detik ketika suaminya, aktor Zamarul Hisham, melafazkan talak terhadapnya pada Januari 2015. Menerusi temubual di TikTok Hijabista, Diana atau nama lengkapnya, Ediana Abdul Rafah, 42 tahun berkata, dia sukar untuk berjalan dan merasakan seperti tidak menjejakkan kaki ke tanah sewaktu lafaz talak disebutkan. Hari yang Abang Zamarul lafaz, saya jalan tak pijak bumi. Saya tak pernah kongsi benda ni. Masa dia lafaz jak, barulah saya faham, oh ini ke yang Allah sebut tiang aras bergegar. Memang dekat bumi ni bergegar ke? Saya rasa memang gegar dan tak boleh nak jalan. Tak boleh pijak bumi, pegang dinding. Rasa seperti nak mati, sakit. Dia steady, yelah kita perempuan emosi kan masa tu. Pada perkongsian yang sama, Diana turut mendedahkan dia mengalami sesak nafas dan seperti diserang tekanan atau anxiety sehingga terpaksa menjual perniagaannya. Lepas tu saya diuji sakit, tak boleh bernafas, tak boleh jumpa orang, takut nak mati, lebih kurang macam anxiety. Saya tutup spa, tutup terapi, tinggalkan pesakit saya, jual saya punya spa. Satu persatu nikmat Allah tarik. Job tak ada, duit tak ada, laki pun tak ada. Kita pun tak jumpa keluarga. Dia tarik segala nikmat. Masa tu saya belum berhijab lagi. Biarpun sudah berpisah ketika itu, Diana memberitahu Zamur ada memintanya untuk memakai tudung supaya segala masalah dapat diselesaikan meskipun hatinya masih berbolak-balik. Tapi satu saja Abang Saun, Abang cakap, cuba Mama pakai tudung. Walaupun dah cerai masa tu, dia minta cuba Mama pakai tudung. Papa rasa kalau Mama pakai tudung, selesai semua masalah. Lepas dia tegur tu, terus pakai tudung. Tapi masa tu tak ikhlas, tapi paksaan. Bila pakai slowly saja, dia rasa macam datang rezeki tu datang balik. Malu pula tak pakai tudung. Adah dia pakai tudung 3 hari, 4 hari buka balik. Pakai dan buka balik. Abang terkejut, saya dah buka tudung. Kau lawan kuasa Allah, kau pergi show buka tudung. Tapi saya kata tak apa, orang tak nampak sebab show orang tak tahu. Untuk info, Diana dan Zamarul pernah bercerai talak satu pada 14 Januari 2015. Selepas sebulan bercerai, pasangan itu kembali rujuk semula. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.